Hi guys, welcome back to the Tobin's Family Channel with me, Papa Dave, yang selalu memberikan informasi tentang tempat-tempat kuliner untuk Anda dari Jakarta Selatan nih guys. Gua akan tunjukin tempat makanan hidden gem yang alias tidak diketahui banyak orang, tapi makanannya oke banget. Mau tahu seperti apa? Tonton terus the Tobin's Family Channel. Jangan lupa untuk subscribe. Iya. Oke, makasih. Oke guys, ini namanya Bebek Perdikan, lokasinya di daerah Karet Setiabudi. Nah, sebelum kita masuk, kita diharuskan untuk cuci tangan dahulu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ini dia Bebek Perdikannya. Konsepnya itu seperti kita berasa di daerah Jogja, tapi vibes Jakartanya itu masih ada. Kalau kalian lihat tadi, di kanan kiri dari tempat ini adalah gedung-gedung tinggi. Jadi tempat ini dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi gitu guys. Tapi tempatnya oke banget. Mau tahu seperti apa tempatnya? Kita lihat dulu yuk tempatnya seperti apa. Let's go. So, udah lihat kan tempatnya seperti apa guys? Kalian merasa kayak lagi di Jogja banget gak sih? Kayak lagi di dusun, di desa. Kayaknya yang desain tempatnya ini benar-benar mind blowing banget, out of the box, dan bisa membangkitkan suasana yang berbeda banget, tau gak guys? Kalau kita datang ke tempat ini. Oke, kita keliling-keliling lagi. Gak bosan deh pokoknya buat keliling-keliling di resto ini. Karena benar-benar, aduh, tempatnya kita berasa di mana gitu ya. Keliling lagi yuk. Setelah kita jalan-jalan keliling-keliling, capek juga kan? Nah, kita langsung pesen makanan di Bebek Perdikannya ini. Di sini ada menunya. Harganya affordable, starting from 35.000 rupiah. Dan yang terkenal di sini adalah bebeknya sendiri. Pesan apa ya? Kayaknya kita rasakan dulu deh pesanannya apa. Dan kita bakalan tunggu makanan pesanan kita. Kira-kira makanannya kapan sampai ya? Kapan diantar? Udah lapar. Wih, ini dia makanannya. Kita pesen nasi goreng perdikan ini guys nih. Ini dari 1 sampai 10 bisa gue bilang rasanya 6 karena terlalu lembek. Terus kita pesen singkong goreng. Ini lembut banget dan mantap kalau dimakan masih panas-panas seperti ini guys nih. Terus ada juga tempe mendoannya nih guys nih. Ini juara banget. Dicocolin pakai sambal kecap itu guys. Nah, ini yang signature dish-nya. Ini bebek perdikannya guys dengan sambal yang sangat-sangat pedas banget dan dagingnya itu empuk, soft dan dari 1 sampai 10 bisa gue bilang ini 9. Oke banget guys. Pokoknya guys, kalau kalian makan di Bebek Perdikan ini, hitung-hitung kita jadi getaway vacation gitu guys. Pokoknya kalian harus datengin Bebek Perdikan ini. Dan segitu dulu aja ya vlog kita di The Tobin's Family Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen The Tobin's Family Channel.